di Mawarsari, Desa Mawarsari. Banjir yang melanda kota Amuntai Hulu Sungai Utara sejak Senin lalu membuat sejumlah relawan bahu-membahu membantu warga yang terdampak. Terbaru, para relawan gabungan dari Amuntai Peduli Sesama, Komunitas Gabungan Emergensi, Komunitas Gabungan HSU, serta relawan cepat tanggap bencana bergerak menyusuri beberapa kawasan terpencil di Kecamatan Hulu Sungai Utara dengan menggunakan perahu. Di sini mereka membagikan sejumlah paket sembako dan obat-obatan kepada warga terdampak banjir. Kita sekarang berada di Desa Pegangan, Kecamatan Amuntai Utara, tepatnya DRT 4. Kita bersama para relawan sekarang berada di desa tersebut. Salah satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terkena dampak yang lebih parah karena banjir. Ini salah satu desanya di sini. Kita bersama warga di sini. Ya. Berapa hari sudah Pak banjir ini Pak? Sabtu mulai deh. Sabtu. Banjir ini bermula dari hari Sabtu. Sekarang sudah hari Rabu. Oke, air ini naik arus ke Pak bertahan atau bersurut? Naik arus. Banjir ini kata beliau semakin dalam. Jadi kayak apa gunanya Pak? Makasih lama. Bantuan sudah ada sini Pak? Iya kan. Di sini belum ada bantuan untuk sementara warga tidak bisa beraktivitas dan sementara tidur untuk mengangkat tangannya lah ya, terima kasih Pak ya, terima kasih. Kita dari Pandawanan Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Amuntai Utara, RT 4 melaporkan. Dalam 3 tahun terakhir, Kabupaten HSU selalu menjadi langganan banjir, terlebih di daerah pedesaan yang terkena dampak parah. Rute yang sulit ditempuh menjadi hambatan para relawan dalam menyalurkan bantuan logistik. Pihaknya juga terus membuka saluran bantuan bagi masyarakat di Kalsel yang ingin meringankan beban mereka. Tim Liputan K1 Net.